5A UPSR. Sekali dah 6 orang tu jalan dulu ya tuan-tuan. Yang pertama dipersilakan adik Khalil bin Kamaruzaman. Tinggal di Pokok 4 Jalan Warisan Megah 1/2 Ketua Warisan. Tahniah. Yang kedua dipersilakan adik Muhammad Azri Akil bin Muhammad Azman. Tinggal di nombor 69 Jalan Warisan Megah 1/9 Ketua Warisan. Tahniah. Yang ketiga dipersilakan adik Muhammad Umar Hadi bin Abdul Latif. Tinggal di 13 Jalan Warisan Megah 1/3 Ketua Warisan. Ini warisan megah belaka ni. Warisan-warisan lain ni tak tahu bila nak begah ni. Tahniah. Kemudian dipersilakan adik Amira Najla binti Muhammad Khalil yang mendapat memtas dan 5A dalam UPSR. Silakan. Ini tinggal di warisan Indah. Tahniah. Seterusnya dipersilakan adik Hana Salsabil binti Saiful Hazmi, pun juga warisan Indah, Kota Warisan. Indah belaka ni semua. Bila sebut putera megah, puteri ni indah semua. Dan yang ketiga dipersilakan adik Sarah Irdina binti Hilmili Hairun, pun juga di warisan Indah. Ini macam pakat-pakat semua kan. Tahniah sebagai kepada 6 orang yang mendapat cemerlang dalam UPSR dan PSRA. Seterusnya dipersilakan adik Amira Rusda binti Matnawi. Ini yang cemerlang 5A dalam UPSR. Dipersilakan adik Farah Aida binti Fauzi. Dipersilakan adik Khairun Nisa Ainin Sofia binti Zainuddin. Dipersilakan adik Nur Ainin Sofia binti Umar. Ada? Oh, tak datang. Dipersilakan adik Nur Zati Amira binti Zulkifli. Tahniah. Dipersilakan putera Daniel binti Muhammad bin Muhammad Azib. Ni putera ni. Ni keturunan raja ke bukan ni? Kan. Seterusnya dipersilakan adik Sarah Wong binti Abdul Rahman Wong. Ini luar Kota Warisan, tinggal di Bukit Canggang. Bersekolah di Kota Warisan. Tahniah. Dipersilakan adik Nur Liana Iman bin Nur binti Nur Hisham. Seterusnya dipersilakan adik Siti Aisyah Amirah binti Muhammad. Dan yang terakhir, satu-satunya warga India yang kita beri penghormatan pada malam ini ialah adik Fon Selvan, anak lelaki M. Murugan. Ada? Dia kata dia dah datang tadi. Siapa kawan-kawan dia ada? Ada? Ke wakil dia? Tadi dia mesej dengan saya, dia dah sampai ke surau kata dia. Tak ada Dah balik ke? Sampaikan ya. Okey, itu saja yang hadir pada malam ini tuan-tuan. Yang tidak hadir daripada 20 orang ini ada 3 orang. Seorang berada di luar negara, yang 2 orang lagi tidak dapat hadir dengan tak dapat hadir dengan sebab-sebab ibu bapa dia tak dapat bersama. Insya-Allah kita akan sama sampaikan sumbangan tersebut melalui sekolah insya-Allah. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan untuk seterusnya sebagai menghargai Fadil Ustaz Hanafi, ada sedikit oleh-oleh daripada Surau Al-Hijrah Kota Warisan, minta Cik Amdan Abdullah mengusi untuk menyampaikan buah tangan. Ini betul-betul buah ni.
Mati mengucapkan terima kasih pada Fadil Ustaz. Terima kasih Daun Keladi Ustaz. Tahun depan datang lagi kalau jemputlah. InsyaAllah jemput, insyaAllah. Jadi tuan-tuan yang mati Allah SWT, sekali itu dululah. Saya ucapkan sekali lagi surau Ali Jakarta Risan, sekali lagi mengucapkan tahniah dan terima kasih di atas kehadiran semua tuan-tuan, khususnya kepada adik-adik kita yang berjaya. Dan mudah-mudahan dia jadi penorong dan semangat kepada anak-anak kita yang sekarang akan menduduki darjah 6 dan tahun 6 untuk peperiksaan Sekolah Rendah Agama dan UPSR pada tahun 2013 akan datang. Ya, sekali itu dulu, sama-samalah kita akhiri majlis kita pada malam ini dengan kafaratul majlis dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri, innal insana lafii khusr, illa allazina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul 'azim. Sikit makluman tuan-tuan. InsyaAllah surau kita pada 27 Januari hingga 3 Februari kita akan mengadakan Karnival Cinta Rasul sempena meraikan hari kelahiran junjungan besar kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan adakan sambutan selama 8 malam dan kemuncaknya pada 2 dan 3 hari bulan Februari. InsyaAllah kita akan edarkan iklan-iklan kepada tuan-tuan dan rebutlah peluang. Yang paling besar sekali ialah kita akan menghatamkan kitab Syama'il Muhammadiyah bersama guru-guru yang kita akan jemput, Syekh yang pakar dalam bidang sirah Nabi, yang akan mengupas daurah Syama'il Muhammadiyah itu daripada kulit ke kulit. Dan tuan-tuan nanti akan sama-sama dapat kita memahami satu persatu sifat-sifat yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kita melahirkan cinta kita kepada beliau, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya maklumkan awal-awal ini pada tuan-tuan, jadi tuan-tuan boleh dapat set masa kerja dan tuan-tuan, sebab daurah itu kita buat Sabtu dan Ahad, subuh, duha, zuhur, kemungkinan asar. Jadi tuan-tuan jangan mana-mana lah, makanan kita sediakan, kita hadam dengan kitab yang ada. Bila masih lagi kita nak buat kebuang untuk kita dapatkan ilmu sebagai melahirkan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah pada 27 Januari hingga 3 Februari 2013 akan datang, insya-Allah. Sekian dimaklumkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada? Ada adik full seven ni. Mana tadi? Kita bagi penghormatan sini, masuk. Minta Cik Hamdan dan Ustaz. Bagi balik tak apa ya. Silakan kepada adik Falsaban ya. Kita kena syabas pada dia, satu-satunya warga bukan Melayu dan Islam yang dapat 5A di Sekolah Kota Warisan sebelum ini ya. Tahniah, tahniah dari sekali. Baik tuan-tuan, sekali itu dulu, kita akan solat isyak dan selepas solat isyak ada disediakan sedikit jamuan di belakang untuk tuan-tuan nikmati bersama, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.